Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube keluarga Mas Gembong. Sahur. Sahur pemirsa, sahur. Alhamdulillah sesahur ya pemirsa, saya bisa diwenehi kesempatan. Wah, disik aku pemirsa. Tak lapi tisu lah itu yang aku nih sahur ini nangin. Sahur karo sambal teri sing garing-garing ya aku bangsa tipu mungkin ini tunggu cucu ngelak ngejak malai angat campur aku jadi untuk garapan ya bujil kayak bujil si upil ya aku sampai ya lah ketemu ya ini ya aku ini momen ya terus ini ternyata suara timbul bisa kita taruh gorengan mutne jam telu sama papa lagi sahur aku pun bisa aroma bumi putih karo sego. Yuk, let's go. Kita eksekusi. Menunjukkan oh, 1:30 pemirsa. Tak ada gage. Di suasana ini sahur. Kami sekariban. Mari sejuk bisa menuju sendiri sebocah pemirsa. Aku kata ugrak-ugrak apa ngomong-ngomong. Mam jajan. Aku sik kari banget turu mau rong jam. Untungnya kok yo tak ngerti kabeh. Sik nang ngono. Pemirsa. Kok sok-sok sendok iki sak ketinggalan. Nang piring, bismillahirrahmanirrahim, malah mampari panas, malah setan aku naik. Aku awan gue iku pemirsa gue bejo yo nek mak sak aku yo ambil cah cilik yo saya jadi diserang nepati ngantuk nek bocah melekan enak ngampor pemirsa enak
suambil putih secara umum. Tapi enak. Nolak sambil aku tepati ya, Nisa. Ben melek, Nek. Ayo sahur. Aku ngipi enak-enaknya ya. Ngipi Mbak Bi Asmara ini ansote ngarep omah kalau aku ngipi ku ngunung. Dilalah alarmku muni jam telu. Aku sampai ke ngipi Mbak Bi Asmara karo Mas Gilga sampe ki piye tak lho. Wah, aku ngimpi berarti. Ono-ono ae mbak iki. Mak-mak biasa njok info tamu Pak aku gitu misalnya, kan sayane. Lo mau ambil kunci, menikmati sahur sampai tali omong, kemudian ngantuk. Alhamdulillah. Wes ngotak. Mereka cuma masak-masakan aku tak ngerti kabel entah. Pedes. Aku terlalu nek per pesawaran makan apa masak mulai sini sepirane oseng-oseng aku sambil di rumah aku seberang-berang di rumah gak masak. Tapi aku dulu aku nyesmini Pak Arif terus mulai jalan sih gak senang mbak kan bahasa gak senang sepie topiknya juga saya. Aku yuk biye pemirsa. Temane yuk iku apa nih? Ini aku set dolanan HP biasanya. Mentani ada subuh terus subuh. Yono sih tanya mbak, cucu tuh lagi apa sih? Lagi apa? Mulai pas aku bokong apa sahur ya? Nah, pas aku pukul nuku nganu pemirsa cucu dolanan. Nah, nek pas aku sahur yo set turu. Nek pas aku sahur di turu. Jangan bocil.
kadang aku melek. Maaf. Nah, aku wae pemirsa. Nanti. Sambal gue seapa mana-mana. Maaf ya pemirsa. Tak sambil ini. Alhamdulillah. Nenek sahur itu bisa datang dedek ya, pemirsa. Sepatangnya sek. Mereka kok berani ya. Awalnya sih memang yo jenenge. Wong omah-omah iki yo tetep wedi pemirsa aku. Semua makan kumpul wong tuwa terus omade di awal itu tetap pedi, tapi yo jenenge perjalanan hidup iki wis kudu iso belajar mandiri. Ono isa aku diarani isa kok cah sifatku kok cah cilik jadi ono sing pemecah ngomong ngono biyen kuwi sing kurang ngerti lah kehidupanku. Nek sifatku kok cah cilik iki tetaplah kayak seminggu aku nangis sarang jak mulai. Wah, aku nyatu mau maksudnya nganti seprene yo aku awakku lemu malah. Kabeh iki disyukuri saksi sedikit apapun disyukuri. Omade ya ben belajar mandiri, belajar ibaratnya ngopani omah. Terus ya do marotuwa pemirsa. Kenapa kadang gak ketok, gak ngetok. Nek kontane tante Deni kan ayo aduh. Aku rono iki nek ana kepentingan rono. Gak bentino rono ngono. Nek cedak yo ngetok terus. Mergo yo jarake rada ate 3 km kurang sithik. Pemirsa nang do sahur. Wis terima kasih nang kontenku yo iki mang kontene sahur. Mas bojo yo. Lagi sibuk muat beras ini pokoknya bulan-bulan ini beras terus pokoknya pemirsa. Terima kasih untuk kontenku nek ana kelakune mbek kayu nyuwun sepura ya. Nek sekirane karepe pemirsa gak sesuai dengan karepku nang konten yo mohon maaf. Yus, terima kasih sampai sejauh ini sono gelem nonton aku wis matur nuwun sekali aku. Yo ayo do sahur. Dan cepet nang Riyoyo wala. Terima kasih untuk aku bakal aja lali like komen santer lo gemes goblem aja lali bergeben ora kufur pantengin terus konten-kontenku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, dadah.